Halo teman kucing, selamat datang kembali channel YouTube-nya Sukucing. Kali ini gue mau ngasih ayam rebus dulu ke kucing-kucing gue ini teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau ayam rebus ini banyak sekali manfaat untuk kucing kita. Yang pertama, manfaatnya kalau misalkan kamu punya kucing mencret karena tidak cocok dengan makanan yang kamu beli di toko, dengan menggunakan ayam rebus ini bisa memadatkan pup kucing. Kamu boleh coba. Terus kemudian juga yang kedua, kalau misalkan ayam rebus ini rutin kamu berikan ke kucing kamu, itu bisa membuat pip kucing atau pipis kucing itu jadi lancar. Terus juga kalau misalkan BAB-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan kucing yang makan kayak makanan toko seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaat ayam rebus ini juga bisa untuk memperkuat bulu dan juga bisa menambah berat badan kucing kamu secara signifikan. Jadi kalau misalkan kamu ya punya kucing yang kurus atau baru adopsi kucing, kamu setelah memberikan obat cacing, terus kemudian juga kamu rutin memberikan vitamin dan juga ayam rebus ini secara teratur, maka kucing kamu itu akan cepat berat badannya itu naik teman-teman ya. Tapi jangan sampai kamu terlalu berlebihan untuk memberikan ayam rebus ini. Karena apa? Karena untuk kucing yang terlalu banyak diberikan ayam rebus itu bisa membuat kucing jadi kurang nafsu makan pada saat memakan dry food. Kalau misalkan sudah kecanduan ayam rebus, bisa-bisa kamu sendiri yang kerepotan karena kucing akan menolak dry foodnya. Dan kamu akan kesulitan pada saat meninggalkan kucing kamu dalam waktu yang agak lama gitu teman-teman ya. Nah ini ayam rebusnya gue mau campur pakai vitamin. Vitamin yang gue pakai sekarang adalah vitaminnya dari Maxpow. Maxpow ini solusi masalah anabu dengan satu kali pencet. Dengan banyak kandungan manfaat dan juga kandungan vitamin di dalam Maxpow ini mampu banget untuk menambah imunitas tubuh kucing, membuat kucing jadi lebih nafsu makan. Terus kemudian juga Maxpow ini mampu untuk membooster kesehatan bulu dan juga kesehatan kulit kucing. Nah ini Maxpow ada dua varian teman-teman ya, yang ini yang besar untuk dewasa dan yang kecil itu untuk kitten. Dengan pemakaian cukup satu kali pencet saja, si Maxpow ini mampu banget untuk mengatasi masalah keborosan pada saat kamu memberikan vitamin ke kucing kamu teman-teman ya. Ini kucing-kucing gue sudah mulai makan. Oh iya, ada satu kucing gue yang gak doyan sama sekali dengan yang namanya ayam rebus, yaitu Bonnie ya. Bonnie itu gak suka sama ayam rebus. Aneh sih, ada kucing kok gak doyan ayam rebus gitu. Tapi untuk kucing-kucing gue yang lain seperti ketiga kucing gue ini, semuanya lahap-lahap pada dikasih ayam rebus nih teman-teman ya. Ada yang nanya, kalau misalkan ngerebus ayam untuk kucing itu berapa lama sih? Kalau gue sendiri itu pokoknya sampai matang sih ya, nggak pernah setengah matang. Karena kalau setengah matang itu disuirnya itu susah teman-teman ya, jadi biarin aja sampai matang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngasihnya setengah matang juga itu nggak apa-apa sih teman-teman ya. Terus kemudian ada yang nanya juga, berapa kali seminggu bagusnya dikasih ayam rebus? Ya sekitar 3 kali atau 2 kali itu sudah cukup sih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamu mungkin yang budgetnya ada lebih, sedikit-sedikit porsinya setiap hari dikasih ayam rebus itu juga boleh. Tapi jangan sampai kelupaan, kamu juga harus memberikan makanan keringnya atau dry foodnya supaya kucing itu tidak menolak nantinya pada saat kucing kamu itu sudah kecanduan dengan yang namanya ayam rebus teman-teman ya. Nah untuk manfaat ayam rebus berikutnya, yaitu bisa untuk mempercepat masa pemulihan tubuh kucing pada saat kucing itu setelah sakit atau masa recovery. Kamu coba aja kalau misalkan kamu punya kucing yang habis sakit, nah itu kan butuh protein yang tinggi untuk mengembalikan imunitas tubuh kucingnya. Selain dengan vitamin, kamu juga bisa membooster kesehatan masa recovery tubuh kucing kamu setelah sakit dengan menggunakan ayam rebus. Nah ini vitamin andalan gua banget teman-teman ya, Maxpow, solusi masalah anabu dengan satu kali pencet saja. Seperti yang gue bilang tadi teman-teman, ada satu kucing gue yang gak suka dengan ayam rebus, yaitu ini dia teman-teman ya, si Bonnie. Jadi si Bonnie itu gak tertarik sama sekali dengan yang namanya ayam rebus. Mungkin ya karena ayam rebus itu tidak ada aromanya sama sekali. Tapi untuk urusan badan dia tetap gede teman-teman ya, karena Bonnie ini doyan makannya, terus kemudian juga ditunjang dengan vitamin. See you next video, semoga video kali ini membantu untuk teman-teman dan bye.